Saya sebagai anak kepada pengasas Felda tidak sudah tentu tidak akan mengkhianati perjuangan almarhum ayah saya yang telah membina Felda dengan susah payah, dengan jeris pengorbanannya yang amat besar yang telah dilakukan bertahun-tahun, dan saya berazam untuk melakukan yang terbaik supaya legasi Tun Razak itu bukan dalam kenangan saja, tapi dibawa jauh ke hadapan lagi dalam abad ke-21 ini sebagai kejayaan yang sesuai dalam zamannya, iaitu zaman abad ke-21. Bagi jaminan hak buat-buat Felda yang dah dapat selama ini, dah dapat bonus, akan tetap dapat bonus. Dah dapat duit hari raya, akan dapat duit hari raya. Yang dah dapat pinjaman RM40,000, akan terus dapat pinjaman RM40,000 untuk membesarkan rumah. Walaupun saya tahu ada lagi permohonan yang belum lagi diselesaikan di kawasan ini. Yang nak apa lagi projek sosioekonomi yang parit, yang kedai, yang masjid, yang surau, yang sekolah agama dan segala-galanya. InsyaAllah kita akan teruskan pembangunan ini. Kita tidak akan abaikan. Inilah. Bukanlah kita janji yang kosong. Tapi janji inilah insya-Allah kita akan tunaikan dalam masa beberapa bulan akan datang ini. Kita kira dalam masa 4 bulan, 5 bulan lagi insya-Allah bolehlah kita sampaikan durian runtuh ini kepada masyarakat Felda. Inilah yang dikhawatirkan oleh pembangkang sebenarnya, yang mereka cuba menguruhkan suasananya dan memperandakan pemikiran masyarakat Felda, kerana dia takut bila sampai masanya kita kotakan janji kita, masyarakat Felda akan dapat rahmat yang begitu besar, dan ini akan memberi kesan pada mereka waktu pilihan raya nanti. Jadi inilah tujuan mereka, niat mereka untuk memperandakan masyarakat Felda, menghasut mereka, memberi mereka maklumat yang tidak tepat untuk menimbulkan kebimbangan dalam masyarakat Felda. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan janganlah percaya pada hasutan seperti ini. Yakinlah bahawa kitalah yang telah membela masyarakat Felda selama ini. Bukan mereka, bukan puak-puak ini. Kita telah membela masyarakat. Dan sekali lagi, dalam perjuangan kita sesuai dengan abad ke-21 ini, kita tidak mau jadi juara kampung lagi, orang kata. Kita nak jadi juara di persada antarabangsa. Dunia merupakan medan perjuangan kita. Tidak lagi Felda Gedangsa, tidak lagi Felda Soeharto, tapi daripada Felda-Felda ini kita akan jadi juara di persada antarabangsa. Inilah kemuncak pada perjuangan kita. Perjuangan yang telah bermula dengan keadaan yang serba kekurangan dari Lurah Belot tahun 1996 sampai ke abad ke-21 ini, kita ada peluang untuk menjadikan Felda dan semua badan dalamnya sebagai yang terunggul di peringkat antarabangsa. Kita ada peluang untuk menjadikan Felda Global Ventures ini sebagai syarikat peladangan yang terbesar di dunia, dan hasil keuntungannya tidak lain dan tidak bukan akan mengalir kepada peneroka-peneroka Felda. Inilah perancangan kita. Marilah kita bagi sokongan
kepada hasrat kerajaan ini supaya program ini berjalan dengan lancar. Dan saya sendiri akan memerhatikan supaya masyarakat Felda akan dapat keuntungan yang maksimal, yang sebanyak mungkin daripada perancangan ini.